cuaca buruk seperti hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi yang menerjang perairan di Sulawesi Selatan membuat nelayan hanya bisa menambahkan perahu mereka di pelabuhan. Mereka kini menunggu kondisi cuaca membaik. Sebelum kembali melaut, nelayan pun kini memperbaiki perahu dan alat tangkap ikan. Buruknya cuaca mulai berdampak, harga ikan di Makassar perlahan mulai merangkak naik. Ini kita sudah berapa hari tidak melaut ini karena cuaca buruk sudah satu bulan ini. Dari sekarang ini kita untuk tinggal waktu ini kapan bisa kita keluar lagi cari ikan. So, sebenarnya cuaca di luar bagaimana Pak? Cuaca sekarang di luar sudah belum tidak mendukung karena sering kencang angin terus bersamaan dengan hujan. Kalau untuk pendapatan biasa penangkapan ikan kalau selama cuaca begini bagaimana? Agak kurang. Karena tadi malam yang teman-teman yang keluar ini dapat setengah gabus, ada satu gabus. Terus kalau selama tinggal Pak, apa yang dibikin Pak? Iya, untuk sementara kita ini karena ada lagi kerjaan di luar, kerja dari petani. Jadi untuk sementara kita yang perahu yang separuh kita tarik ke atas dulu.